Viral video Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol ribut Hari Wibowo, enggan salaman dengan calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa. Menanggapi hal ini, dirinya pun mengaku kecewa kepada pengunggah video, pasalnya dirinya mengaku sudah bertemu dan duduk satu meja dengan Andika Perkasa sebelumnya. Menyampaikan sambutannya, Video viral yang menampilkan Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ribut Hari Wibowo, terkesan enggan bersalaman dengan calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 1, Andika Perkasa, beredar di media sosial. Atas unggahan ini, Kapolda Jawa Tengah merasa prihatin dengan adanya video yang dinilai menyudutkan dirinya. Pasalnya, dirinya mengaku sudah bertemu dengan calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 1, Andika Perkasa, saat duduk bersama sebelum pelaksanaan deklarasi pemilu damai. Kapolda berharap adanya video tersebut tidak memperkeruh suasana jalannya tahapan pemilihan umum di Jawa Tengah. Dan tadi saya sama beliau itu di KPU itu saya jagongan sama Pak Andika. Malah sama lawannya paslon nomor 2 itu saya enggak ngobrol. Terus Pak Andika cerita kalau mas mantu saya itu polisi. Mungkin Pak dulu larangnya sering bareng sama saya, dekat sama saya mantunya, calon mantunya. Ngobrolan kata itu. Sekarang di TikTok itu sudah muncul saya katanya nggak mau salaman sama Pak Andika. Sementara itu, calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 1, Andika Perkasa menanggapinya santai viralnya video tersebut. Menurutnya hal tersebut terjadi karena Kapolda Jateng tidak melihat uluran tangannya. Andika juga mengatakan jika ia mengenal dan berhubungan baik dengan Kapolda Jateng. Komjen Polisi Purnawirawan sudah lama kami kenal dan kemarin pun kita juga bincang-bincang seperti biasanya karena kenalnya sudah lama dengan Kapolda pun ya sudah cukup dekat. Kemudian dengan Pangdam ya sudah lama sekali juga. Jadi sebetulnya kita kemarin itu sudah dari awal mulai sebelum acara kita holding di ruang transit itu sudah kita berbincang. Sebagai Kapolda Jawa Tengah, ribut Hari Wibowo pun meminta kepada masyarakat untuk menyikapi secara bijak segala sesuatu yang beredar di media sosial dan tidak memperkeruh suasana pemilihan umum di Jawa Tengah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan.